sayang apa kue kruku. Cek Pati. Nah, ini mic gue ya. Pati. Ini mic Anwar nih. Pati. Aman. Bus aman. Aman, Pak Godik. Lu jangan suka ngaco, jangan suka bohong lo. Coba ya. Pati. Mantep. Suara gue udah kayak biduan profesional. Mana ada suara? Coba. Makanya lak-lakan lu benerin dulu. Sistem tergantung amal ibadah kita. Iya. Pati mana suaranya? Keren. Piye kabare ape? Rame banget. Wes mangan, Durung. Burung. Atus. Kalau yang belum makan abis ini begitu kelar acara jam 11 malam, Melanie Ricardo akan traktir nasi gandul semuanya. Wow! Itu enak banget. Bisa gak bahasa Jawa? Cek. Hah? Cek, ini ada kan? Bisa gak bahasa Jawa? Ya tuh. Bahasa Jawanya apa ya? Lu mau ngomong apa? Gua translate. Selamat malam. Sugeng Galu. Sugeng Galu. Oh iya bener. Kan pas tadi juga Anwar datang ke bandara tuh. Ya. Ada bacaan Sugeng Rau. Kalau Anwar ganteng apa? Anwar. Ganteng. Aku. Aku. Mirip. Ketek. Terima kasih. Oh, mirip ketek. Semua setuju. Mirip ketek. Keren ya. Coba gue. Aku kan orang Batak. Aku ngajarin ya. Kita kan enggak ngerti berdua nih. Benar. Kalau bahasa Jawanya Melanie cewek cantik. Yo ya. Aku. Ayo. Melanie. Wadon. Wadon. Ayu. Keren. Anwar lagi. Anwar. Mirip ketek. Keren. Pak, sambutannya luar biasa, langsung pada tepuk tangan. Setuju bener. Coba lagi dong suaranya dari ujung sampai ujung dong. Pati mana suaranya? Keren. Betul. Yang setiap bulan mampir di kota-kota di Indonesia untuk menghibur masyarakat Indonesia. Benar. Dan juga pastinya Anwar mau ngundang buat seluruh masyarakat Pati yang masih ada di rumah bisa langsung mampir ke alun-alun Simpang 5 Pati. Tapi yang di rumah juga berkesempatan dapat hadiah katanya. Betul. Jadi ada pulsa juga dibagi-bagikan. Caranya gampang
seneng banget pemirsa yang ada di rumah. Hai yang ada di rumah dari Sabang sampai dengan Merauke. Nonton ya sampai jam 11 malam ya. Caranya gimana? Gampang banget kan dapetin pulsanya? Gampang kan? Banget. Kasih tahu. Caranya aku. Itu tinggal follow akun Instagram @officialmnctv. Kalau udah, terus bisa langsung upload video atau foto kamu dengan keseruan saat nonton Road to Kilau. Betul. Captionnya yang lucu-lucu, yang unik-unik. Betul. Bener banget. Gue lagi nonton tentunya yang malam hari ini ya. Sekali lagi jangan lupa pemirsa tagnya, Instagramnya @officialmnctv. Betul. Betul sekali. Eh hashtagnya sekali lagi, hashtagnya? Pati. Asikin aja. Woi, keren. By the way buat teman-teman di seluruh Indonesia kan lagi nonton nih. Betul. Kalau yang belum pernah datang ke Pati, kebetulan kan gue udah beberapa kali. Benar. Pati, iya. Tahu tentang kota Pati. Salah satu keunikan dari kota Pati adalah hasil batiknya. Batiknya ini namanya batik bakaran. Yes. Bakaran, apa betul. Bakaran. Oke. Okay. Ini kalau yang gue pakai ini motifnya namanya motif kawung. Motif kawung. Memang berbeda-beda ya. Beda-beda. Kalau yang Melani pakai ini. Apa tuh? Ini namanya adalah motif liris udang. Nah. Oh. Kalau kamu apa? Kalau Anwar ini namanya motif sidomukti. Itu dia, banyak banget motifnya, banget keunikannya. Bandengnya ada, terus kesenian dari logam kuningannya juga. Logam kuningannya juga banyak. Pokoknya semuanya ragam kuliner, budaya itu harus kita lestariin. Okay. Tapi kayaknya malam hari ini nih, Vianisti udah pada merajalela. Iyalah. Widi, mana Vianisti suaranya? Hari ini memang dari kita akan diukur sama Via Valen, tapi selain itu juga banyak, ada Trio Macan tadi. Ya betul. Ada Rosmala, ada. Betul, Kiki Asiska. Betul. Metal Bang Sewu. Dan masih banyak lagi lah pokoknya. Masih banyak pokoknya. Banyak banget. Ya. By the way, ini teman-teman dari Papinka kan udah mau siap untuk menghibur. Gimana kalau kita minta nih buat teman-teman yang ada di sini keluarin handphonenya, nyalain lampunya, flashlightnya nyalain. Yang nggak ada kuota nggak ada masalah ya. Lo jangan ngerasa rendah diri, tenang aja. Betul. Pokoknya lo angkat handphonenya, oke? Flashlightnya di flash ya lampu. Flashlight, nah itu bener tuh. Coba-coba yang udah dinyalain bisa diangkat. Handphonenya? Mau handphone baru, handphone second, yang penting bukan handphone curian.